sekarang itu kan memang yang dibentuk adalah kita membangun yang namanya RW-RW siaga, ya. Kita kembalikan lagi bahwa optimalisasi sosialisasi itu dilakukan oleh perkuatan di samping oleh RT, RW, kemudian juga dari kelurahan. Jadi artinya bahwa penerapan yang PSBB-nya yang tadinya dilakukan di jalan, sekarang memang menusuk ke arah pemukiman. Nah, kemarin itu kita konsentrasinya adalah kepada pusat-pusat kegiatan ekonomi yang sudah mulai dibuka. Ya, jadi pengaturan terkait dengan kafe, pengaturan terhadap warung, terhadap tempat makan, nah itu yang kemudian kita terus sosialisasikan. Yang paling utama memang harus diingat adalah penggunaan masker. Ya, apalagi kemudian sekarang terakhir itu dirilis sama WHO, ternyata dia bisa berkembang di udara. Ya, kalau nggak salah sampai berapa 6-8 jam. Nah, itu rilisan terakhir yang oleh WHO. Nah, makanya saya kira tetap dimohon adalah kewaspadaan dari warga masyarakat. Lalu Pak, terkait CFD sendiri kan Pak di